أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف الشيخ عبد المعين الحشيمي وللخصوصا إلى شيخنا ومربنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آنما الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita peroleh pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam mulia ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul dan berhimpun pada malam yang mulia ini bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut periwayatan Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Dan kita telah sampai pun pada perbahasan pada muka surat 61 masih lagi dengan topik pada hadis man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fa'akul khairan fayaqulul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrimul jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimud dhaifah. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik-baik. Sekiranya dia tidak mampu untuk melakukan atau tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, lebih baik baginya diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati, yakni memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi pada malam ni kita sambung lagi perbahasan daripada hadis itu.
Siri yang lalu kita telah memperbahaskan tentang bicara perkataan-perkataan yang tak baik, lalu hendaklah kita diam. Dan sekarang kita sambung pada yang kelima, pada muka surat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ni fid darain al-amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya daripada hadis di atas. Jadi hadis saya bacakan pada awal tadi. Kita juga dapat menyimpulkan bahawa mengganggu jiran atau menyakiti jiran tetangga dilarang oleh agama. Sikap menyakiti jiran tetangga menunjukkan kurang sempurnanya iman seseorang. Tindakan seperti ini adalah dosa besar yang membawa kecelakaan kepada pelakunya di dunia dan di akhirat. Ia bererti seorang telah membuat penghalang bagi dirinya daripada mencapai tingkat kesempurnaan iman. Nah, jadi ini kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, salah satu daripada cabang dipanggil furuqil iman, itu cabang-cabang iman itu tadi adalah dengan menghormati tetamunya. Tetapi siapa yang dalam hidupnya menjadi penyebab kepada ketidakselesaan ataupun kepada ketidaknyamanan jiran tetangganya dengan sebab kelakuannya ataupun perangainya, maka dikhawatiri dia itu sedang menyakiti ataupun dia sedang membuat penghalang pada dirinya sendiri dengan tindakan ataupun kelakuan dia terhadap jiran tetangganya, dan kelakuan ini dianggap sebagai dosa besar yang membawa kepada apa dia? Membawa kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Di dunia apa kebinasaan dia? Kebinasaan di dunia dia tidak disenangi orang. Orang tak suka dia dan orang claim dia sebagai orang jahat. Kan banyak kali kita ulang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, jadilah kamu orang baik. Siapa dia orang baik? Saat ia tiada ditanya ke mana fulan tu, bila dia ada orang suka, dan bila ia tiada, bila dia meninggal dunia ditangisi. Bila dia mati orang tanya, cia dia tu orang baik, mati dia dah. Tapi jangan jadi orang jahat. Siapa dia orang jahat? Bila dia tak ada orang rasa senang. Bila dia ada, orang rasa gundah gulana, orang mula tertekan, orang mula rasa menyampah. Dan bila dia mati, disyukuri oleh orang tu. Mati syukur betul dia mati, rasa aman dah taman kita ni, kata insyaAllah. Ha. Mana tu orang tak guna lah tu. Jazakumullah ta'ala anhu. Tak mahlah kabar-kabar itu, ni kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jadilah kita orang baik. Mana kita tak ada orang tanya, eh mana bulan tu lama betul, tak nampak ni. Bila orang tanya, lama tak nampak, berarti dia orang baik. Kalau dia ada orang seronok, seronok abis. Kita mombek je, kita minum ke. Itu mana orang seronok kan kita, insyaAllah. Tapi bila dia mati, orang sedih hati. Allah, mati dah pulang, tak ada dah kawan dia. Tak ada dah orang nak itu, tak ada. Orang akan kata, tak ada dah orang, tak ada dah orang. Jadi mana dia orang baik. Dalam hidup dia, dia adalah orang baik. Itu ciri-ciri yang dapat dilihat daripada respon manusia terhadap manusia, insyaAllah. Adapun respon alam kepada manusia, bila Allah Ta'ala suka pada satu makhluk tu, Allah Ta'ala akan khabar pada Jibril. Ya Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Kata Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan kerana ia dicintai oleh Allah. Dan Jibril berdiri di langit yang tinggi lalu mengatakan, ya ma'syarat samawati wal ard, wahai sekalian penduduk langit dan penduduk bumi, cintailah fulan kerana fulan dicintai oleh Allah. InsyaAllah. Maka kata penduduk langit dan bumi, kecuali jin dan manusia, kata dia pun, kami mencintai fulan kerana Allah. Bila dia mati, maka digerakkan hati sekalian makhluk untuk mendatang dekat pada dia. Tahu-tahu ramai je, mana datang orang? Entah. Berita tak tahu khabar daripada mana. Saya ingat ada satu kisah. Kisah ni macam tabarakallah ta'ala, ya Rahman. Tentang satu orang student Mesir. Student Yaman. InsyaAllah, dia orang Yaman. InsyaAllah, ta'ala. Dia orang Malaysia. Minta maaf, dia orang penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang mengaji di Yaman. Latadirullah ta'ala, dia ni amat anti dengan Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni kan penyanyi Mesir. Yang ala baladina, tu penyanyi Mesir tu. Ummu Kalsum, dia tak suka Ummu Kalsum. Dia kata ni Ummu Kalsum lawa lah dan sebagainya.
Aku kalau Ummu Kalsum mati, aku tak pergi pun. Kata Ummu Kalsum kalau mati, aku ada, aku tak pergi. Allah Ta'ala. Kata buku, jangan cakap Rupi itu, tak ada Allah, terbeza-beza. Dia nyambung ngaji di Mesir. Ada sini orang dah habis ngaji Yaman, dia sambung Mesir. Ini kalau melengkap pengajian ilmu. Kenapa? Kerana orang kata, Yaman itu ialah bumi adab. Orang datang ke Yaman kerana nak mengaji adab. Kemudian nak mendalami ilmu di mana? Di Mesir. Kerana itu sebab Yaman dinamakan kota seribu wali. Kerana situlah wali-wali duduk menjaga adab. Sedangkan Mesir dinamakan kota seribu menara. Kerana di situlah ilmu-ilmu dibentangkan. Semua. Jadi bila sampai ke Mesir, dia pun duduk, dia sembahyang di masjid. Jazakallahu ta'ala. Waktu tu dia mendengar, Assallu ala jenallah. Untuk pusuk-pusuk ramai orang. Siapa ni insyaAllah, nak dapatkan pahala, tengok ramai. Ni mesti ulama besar mati ni. Dia pun duduk belakang, dia sembahyang. Sekali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. Dan pada ketika itu, apa kita tahu? Cerita dia disebutkan bahawa semuanya habis sembahyang baru ditanya orang. Siapa yang mati ni? Yang mati ni siapa? Yang mati ni Ummu Kalsum. Insyaallah taala. Yang mati ni Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni seorang penyair Arab. Insyaallah taala. Kalau kita tengok, saya ingat guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Habib Ali Jufri. Masa beliau mengaji di Mesir, masa beliau ada di Mesir, beliau pernah menaiki bas. Dalam bas dia dengar lagu Ummu Kalsum. Waktu dia dengar lagu Ummu Kalsum, dia meleleh air mata. Dia dengar, dia menghayati, dia kata ini bukan lagu manusia, kata dia. Sehingga akhirnya dia jumpa dengan penulis lagu tu tadi. Penulis lagu tu sendiri. Dan dia beritahu, demi Allah, kata dia, sesungguhnya aku menulis lagu ni, tak ada siapa yang tahu melainkan aku dan Ummu Kalsum saja yang tahu, kata dia. Aku dan Ummu Kalsum saja tahu tentang lagu ni. Kenapa? Lagu ni aku tulis di sisi makam Rasulullah, kan, cinta kepada Rasulullah pada malam tu. Tapi orang ramai dengar lagu ni macam lagu cinta-cinta biasa aja. Tapi kata Abi Al-Jufri, aku tahu lagu ni tak ada kena-mengena dengan manusia. Ini ada satu bahasa, gaya bahasa ni bukan menunjukkan itu. Sebab sebenarnya Ummu Kalsum ni banyak lagu-lagu dia mengarah kepada kebaikan tu. Itu sebab antara penghormatan yang diberi oleh ulama azhar pada Ummu Kalsum, antaranya suaranya yang digunakan untuk melontarkan syair-syair. Sebab syair ni dia termasuk dalam batalion tentera. Kalau tentera Rasulullah SAW ni banyak, ada pemanah, ada pedang, ada tombak, ada lembing, dan ada dalam kitab namanya Ghuzwatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baina Syair, peperangan Rasulullah SAW dengan penyair. Rasulullah berperang dengan penyair. Perang syair ni macam apa? Macam orang Melayu kita panggil lawan pantun. Engkau hantar kau punya syair, aku hantar kau punya syair. Engkau hantar kau punya syair, aku hantar kau punya syair. Antara penyair hadrat Nabi SAW itulah Hasan bin Sabit. Siapa lagi? Abdullah Rawaha. Siapa lagi? Iaitulah Ka'ab ibn Malik. Ini orang-orang yang jadi tentera bahagian membalas syair musuh. Orang hantar dengan syair, lawan syair, dihantar perang balik lawan syair. Jadi ini, ayat ada satu kitab nama Ghuzwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syair. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menggunakan kebolehan-kebolehan mereka untuk dapat menawan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat satu kelakuan kerana nak dapatkan kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak jadi macam sahabat, malu kita. Dipilih oleh Allah Ta'ala, kalau kita duduk di zaman sahabat, kita sampai tak tahu apa kita nak buat. Sebab semua orang berebut menunjukkan kebolehan mereka untuk khidmat kepada Rasulullah SAW. Kadang kita kena muasabah diri. Saya hatta yang duduk di kursi ini sekalipun muasabah. Ini cerita bak agama ni kerana Rasulullah. Cerita bak Rasulullah ni kerana nak kenalkan orang dengan Rasulullah ke? Kerana nak bagi orang sedap dengar kita bercakap. Tu kadang-kadang terjedit hati balik niat. Sahabat je. Itu sebab apa nama Allah SAW, Nabi SAW, peperangan-peperangan dia, semua orang terlibat. Daripada budak kecil, kemudian Al-Fatah. Fatah ni apa? Pemuda, remaja, pergi masuk perang. Kecil ada kita masih yang ikut kecil pergi ikut perang, siapa dia? Mu'az dan Mu'awis. Ni dua beradik. Abang nama Mu'az, adik nama Mu'awis. Ni dua orang yang disebutkan dalam riwayat menepak kepala Abu Jahal. Ditepaknya kuda Abu Jahal, Abu Jahal pun jatuh, disembelihnya Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal pingsan, mati. Lalu dibawakan pedang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal, kata budak tadi. Mu'az baru umur dalam 9 tahun, Mu'awis 7 tahun. Dalam riwayat sebut umur itu, anggaran umurnya 12 dan ke bawah umur dia. Mana budak lagi dah masuk perang ikut Rasulullah SAW.
Dia bukan masuk kerana Rasulullah suruh masuk dah. Dia curi-curi masuk. Dalam peperangan orang tengah berdiri tegak, tiba-tiba nyusut-nyusut-nyusut, dia duduk sebelah Abdul Rahman Auf. Ini Mu'adz dan Mu'awiyah, dia duduk sebelah Abdul Rahman Auf. Tengok sebelah Abdul Rahman Auf. Lalu dia katakan, pakcik, pakcik kenal tak Abu Jahal? Abdul Rahman Auf ni kan orang Mekah. Apa tak kenal pula? Kenal lah Abu Jahal tu. Masya Allah Ta'ala. Nak dialog balik budak tu tak boleh. Dah dalam perang tadi. Pakcik, kalau pakcik nampak Abu Jahal nanti bagi tahu saya ya. Budak ni budak Madinah. Tak pernah tengok Abu Jahal. Tak kenal pun Abu Jahal. Dulu mana ada social media nak tengok muka Abu Jahal. InsyaAllah. Jadi tolong tunjukkan. Sehingga ketika mana Abu Jahal duduk dalam kuda yang banyak tadi tu, orang keliling dia dan Abu Jahal duduk dalam kuda, orang nak masuk tak boleh. Abdul Rahman Auf gunakan kesempatan, Mu'az, Mu'awiyah, saya Abu Jahal. Tu dia Abu Jahal. Dia tunjuk. Melulu budak ni terus pergi ke Abu Jahal. Abang dan adik tepak kaki kuda Abu Jahal, terlentang kuda jatuh ke depan, ditepaknya leher Abu Jahal. Kok Abu Jahal terkejut, pengsan. Disangka oleh budak ni mati. Pergi jumpa Rasulullah. Dia tunjuk, Rasulullah, saya dah bunuh Abu Jahal. InsyaAllah. Rasulullah pegang pedang Mu'az, pedang Mu'awiyah. Pedang tu dipegang oleh Rasulullah. Rasulullah kata, Mu'az telah membunuh Abu Jahal, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kerana tetapkannya lebih dalam. Kata Allah. Tapi bila habis perang Badar, rupanya Abu Jahal tak mati lagi. Lihat betul nyawa dia. Tak mati. Buka mata dia tengok dah habis. Waktu tu siapa yang lalu di sisi Abu Jahal? Iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lalu rupanya. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi dari kalangan orang kerdil. Jadi bila dia lalu tengok Abu Jahal, Abu Jahal pun nampak dia. Siapa yang menang dalam perang ni? Kata Abu Jahal. Siapa menang? Abdullah bin Mas'ud terkejut. Hidup lagi orang tua ni. Kata, Masya Allah. Maka kata dia, Allah dan Rasulullah telah memenangkan pada peperangan ini, kata dia. Apa kata Abu Jahal? Ya laitani, celaka aku hari ni, kata Masya Allah. Malu aku Muhammad menang hari ni. Abdullah bin Mas'ud tak lepaskan peluang. Dia pergi dekat apa nama Abu Jahal, dia pijak di dada Abu Jahal. Dia pijak berdiri atas Abu Jahal. Abu Jahal kata bagaimana, dia pijak dada Abu Jahal. Ketika dia pijak dada Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Ya ghulam. Hei hamba, insyaAllah. Ini hari engkau berada di satu tempat yang tak pernah ada orang duduk. Tak pernah ada orang berdiri. Dada Abu Jahal. Siapa pernah berdiri atas dada Abu Jahal? Hari ini kau berada di atas satu tempat yang tak pernah ada manusia berjaya berdiri di atas ini. Lalu ketika itu, kata Abdullah bin Mas'ud, akan kutamat dari riwayat kau. Bunuh Rasul, apa nama, Abu Jahal, insyaAllah. Ketika itu, Abu Jahal pun mengatakan, Ya Abdullah bin Mas'ud, sebelum kau bunuh aku, aku minta kau jangan bunuh aku pakai pedang kau. Pedang kau kecil, kata Masyarakat Barakallahu Ta'ala. Sebab dia orang kerdil, pegang dia kecil. Nah, pakai pedang aku, besar. Benar. Ini Piramli Ambil buat cerita Ali Baba Bujang Lapuk tu, insyaAllah. Kan ketika nak bunuh Kasim Baba tu, siapa yang bawa pedang? Ibrahim pendek. Dibawa pedang datang yang masuk. Egypt ni pedang, insyaAllah. Tapi dalam cerita tu Piramli yang tetap. Tapi dalam hadis, dalam cerita ni, Abdullah bin Mas'ud yang tetap. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud nak tetap, kata Abu Jahal, nanti dulu, kata dia. Sebelum kau tetap kepada aku nak minta permintaan, kata dia. Kalau kau tetap tu bawah sikit. Tetap tu biar betul-betul nampak kepala aku. Jangan sampai tak nampak. Kerana Arab dia megah dengan kepala yang besar. Mana dia orang yang berwibawa. Dia panggil gitu. Itu sebab dalam cerita Piramli, kita tengok apa yang jumpa. Kepala Kasim Baba. Rupa itu pakai topi tak. Kepala seketul yang ditunjuk rupa itu. Ini permintaan Abu Jahal. Syukur barakallahu ta'ala. Mati Abu Jahal. Saya nak cerita sini apa? Budak-budak masuk dalam perang. Ada tak Al-Fatah? Fatah yang pemuda. Banyak pemuda masuk perang. Ali bin Abi Talib. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Ada daripada kalangan orang tua. Ada Hamzah. Kita ada. Allah musalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang tua yang masuk dalam perang. Ada. Ada tak daripada kalangan perempuan? Ada. Khansa. Yang bawa empat anak laki-laki. Seorang perempuan nama Khansa. Bawa pedang. Bawa masuk anak dia. Empat-empat orang dalam medan perang. Dan dia pergi perang juga. Dia ketuk drum kat belakang. Supaya naik semangat anak dia. Anak dia berjalan kat medan perang. Sambil berjalan sambil toleh. Tengok mak kat belakang. Jalan tengok mak kat belakang. Toleh tengok mak kat belakang. Mak kata, tak apa perang. Kau kat belakang, kata mak. Mak ni ikut masuk perang. Dan mak ni, Hadzah ni tadi menyaksikan anaknya empat-empat syahid depan mata dia. Seorang dibunuh dia nampak. Seorang dibunuh dia nampak. Satu empat-empat mati depan mata dia. Orang usung bawa depan dia. Syahidlah anak tu yang pertama. Kedua, syurgalah buat kau wahai anak. Ketiga dia lalu, berkahlah hidup kau wahai anakku. Yang keempat lalu, terduduk dia menangis. Tentu berkata Allah.
Orang bertanyakan, apakah engkau menangis kerana engkau lebih sayang kata anak keempat berbanding tiga anak? Tiga anak yang awal tu kau tak nangis. Kenapa anak keempat engkau menangis? Kata Khansa, aku sayang keempat-empat anakku. Aku menangis bukan kerana aku melebihkan si bongsu. Tetapi saat si bongsu lalu aku menangis, aku bertanya dalam hatiku, ya Allah, dah habis dah asetku aku berikan kepada jalan kau. Apa lagi yang akan aku berikan kepada kau, ya Allah? Aku menangis sebab aku tak ada benda nak bagi kepada Allah Ta'ala. Anak dah habis semua. Ini masyarakat Allah Ta'ala. Kita cerita pasal jiran ni sekali masuk buat perang masyarakat Allah Ta'ala. Cerita ini yang masyarakat Allah Ta'ala. Masya Allah. Saya nak cerita tu, golongan-golongan yang baik-baik ada di sisi Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang yang sangat suka berkorban dengan Nabi Rasulullah SAW. Dalam ratusan ribu bala tentera yang nak perang dengan Rasulullah, dia datang seorang-seorang pun ada juga. Seorang dia pergi perang dengan ratus ribu orang Islam. Ini Rasulullah SAW punya guzwah, peperangan Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW hantar batalion tentera, tentera tu seorang je. Cerita barakallah tu, cerita nanti kita cerita bab perang lah. Cerita barakallah tak ada anu. Tapi kita nak cerita bab jiran ni. Jadi jiran ni, kita kena buat baik dengan jiran. Hargai jiran dan hormati jiran. Sampai jiran tengok kita berasa senang. Jiran ini tak, jiran tengok kita, aduh habis dah malam ni tak boleh tidur lah. Kenapa? Dia tu kalau karaoke sampai tengah pagi, karaoke ni pun ngacau ke orang pula pun masalah juga. Minta maaf dan tak ada. Jadi itu sebab menyakiti jiran itu antara kepincangan dan kelobosan. Kita kata pincang dan keterukan dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud, ini orang yang bunuh Abu Jahal tadi, insyaallah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu membuat sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal dialah penciptamu. Itu dosa utama. Yang kedua, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, apabila kamu berzina dengan isteri tetanggamu. Masya Allah. Hadis ni juga disebut oleh Syekh Abdul Somad Palembang dalam kitabnya Penawar Bagi Hati dalam bab menjaga kemaluan. Iaitu bila cerita tentang dosa yang pertama sekali adalah dosa tentang syirik. Itu kita tahu lah, mengutukkan Allah Ta'ala. Hak kedua ni, dia melakukan kecurangan dengan berzina terhadap jiran ni. Dengan jiran. Ini maksiat, walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu soalan tanya mengenai riba. Ustaz, kira riba tu kan, kalau bank dah bagi tahu begini dan kita rida dengan bank, kita rida, bank pun rida, dia bagi gini kita rida, tak jadi riba kan? Uish, tak, bukan itu, jawab gitu kan gitu. Rida bukan menjadi penyebab gugurnya hukum Allah. Nah, kata itu. Sebab orang berzina ni saling rida meridai. Lakinya rida dekat perempuan, perempuan pun rida dekat laki, jadi gugur ke zina tadi? Tak gugur. Jazakallahu khairan. Dalam masalah riba pun tidak ada katakan dia rida, saya rida, gugur riba. Tak boleh. Allah Taala kata wa halallahu bai wa haram riba. Allah sebut jelas dalam Quran. Jadi itu sebab bila kita cerita tentang masalah dosa zina, walaupun ia rida dan ia rida, ni rida dan ni pun rida, dua-dua ni bukan masalah rida. Bukan rida ni, bukan maknanya rida Allah Ta'ala, rida maknanya mereka setuju, sepakat mereka tadi, maka jadilah dosa. Daripada Ibnu Syuraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, keimanan seseorang belum sempurna. Baginda ditanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang tetangganya tidak terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruknya. Nabi kata, orang ni belum cukup beriman, tak sempurna iman dia. Ada satu sahabat ni masuk celah-celah, siapa dia ni? Ya Rasulullah, siapakah yang Tuhan maksudkan tak sempurna iman itu? Kata Rasulullah, orang yang mana kelakuan dia tadi, perbuatannya tadi tidak disenangi oleh jiran dia. Jiran dia tak suka dengan dia, jiran dia apa nama terganggu, ataupun jiran dia tadi mendapat tempias daripada perbuatan buruk dia. Dia ni kaki pencuri contohnya. Dia tak ganggu jiran pun, dia curi taman lain. Dia curi di taman lain.
Tapi disebabkan dia tu dikenali sebagai pencuri, dia duduk dalam taman tadi, orang taman semua kena panggil pencuri. Sebab ni geng-geng pencuri je duduk taman tu. Mana tempias keburukan dia kena pada jiran dia. Dia tak usik jiran pun. Tapi dia, kerana perbuatan buruk dia tadi telah memburukkan nama jiran-jirannya. Maka kata Nabi, dia juga tak sempurna iman. Kata Allah Ta'ala. Ini, Ustaz, saya tak kacau pun jiran saya, kata dia. Jiran saya pun tak kenal saya pun tak jiran, tak kenal jiran saya. Saya buat kerja saya je. Saya pergi ragut orang ke, saya pergi buat. Ya Masya Allah, Barakallahu Ta'ala. Ataupun dalam masalah, Allah Masya Allah, Sayyidina Muhammad yang agak keji. Dia jadikan rumahnya tadi sebagai tempat untuk melakukan perkara-perkara maksiat. InsyaAllah. Orang tengok pergi taman tu, pergilah. Itu orang semua kena maksiat dekat situ. InsyaAllah dah. Padahal satu rumah dia je buat maksiat. Tapi dia, kerana perbuatan dia tadi, jiran tetangganya tempias kena. Maka tak sempurnalah iman orang itu tadi. Allahu Akbar. Wa na'udzubillah min zalik. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perempuan yang rajin solat malam dan berpuasa pada siangnya, namun mulutnya lancang sehingga menyakiti hati jirannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia masuk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perempuan yang rajin solat, berpuasa pada bulan Ramadan, bersedekah dan mulutnya tidak menyakiti jirannya. Baginda berkata, dia berada dalam syurga. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ni dulu saya pernah baca dalam kuliah subuh. Yang mana seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu orang wanita kuat ibadat, sembahyangnya banyak, sedekahnya pun banyak, amal jariahnya banyak, tetapi dia menyakiti jirannya dengan lidahnya. Mana mulut itu kalau mengata jiran, oh jiran tak tahan, insyaAllah. Tapi dia kuat sembahyang. Kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah muslimat ada, kuliah ini ada, ngaji, khusus semua pergi. Sedekah, dialah ranking nombor satu sedekah dalam taman tu. Kalau ada program Qiyamulail, dia orang pertama bentang jadah Qiyamulail. Tapi mulutnya menyakiti hati jirannya. Kata Rasulullah SAW, tiada erti kebaikan bagi dirinya itu, untuk dirinya. Itu sebab dalam hadis ini kata apa? Dan kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada dirinya. Sebab apa? Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada seseorang itu daripada berlaku fahsya'i wal munkar, keburukan dan juga kemungkaran. Tetapi solatnya, sedekahnya, ibadahnya tidak menjadi pendinding bagi dirinya. Boleh jadi sedekahnya, pahala dan sebagainya, apa nama amalan dia buat tadi, hanyalah untuk menaikkan dirinya. Itu kata Nabi SAW. Sepatutnya kalau kurang-kurang dia datang solat, walaupun dia pakai t-shirt, insyaAllah barakallah, solat tadi akan memberi bekas kepada hati dia untuk menjadi lebih baik. Sedekah tadi, bila dia sedekah, nanti dia doakan oleh para malaikat untuk dia jadi lebih baik. Itu dia, insyaAllah barakallah ta'ala. Tetapi orang ni, amal ibadahnya tidak memberi bekas kepada dia hingga mulut dia tergamak untuk menyakiti jiran tetangganya. Kan hadis dulu kita dah bicara, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku sering diperingatkan oleh Jibril tentang keutamaan jiran tetanggaku. Sehingga aku menyangka bahawa saat aku mati nanti, jiran tetanggaku termasuk ahli mirasku. Mana harta mati Rasulullah kena parait dengan jiran-jiran sampai kapur-kapur itu, insyaAllah. Sampai Rasulullah terangkat. Ini hadis dia kan. Malaikat Iblis selalu memberi wasiat kepadaku berkenaan masalah jiran tetangga. Hingga saya menyangka yang Malaikat Jibril akan menetapkan bahagian warisan untuk tetangga. Maksudnya Rasulullah menyangka yang Jibril akan menetapkan bahagian harta warisan untuk jiran tetangga. Kerana seringnya Malaikat Jibril menerangkan hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Dia tu sebahagian keluarga kita. Kalau nak tanya tentang perihal seorang, tanyalah kepada ahli rumah, kepada ahli rumahnya dan jirannya. Itu dia. Kalau tanya ke mak dia, tanya makcik, macam mana yuk tu dulu? Yuk tu dulu, ya Allah, rajin manjat pokok jambu, terjun sungai. Mak dia boleh cerita pasal waktu kecil dia je. Apa aktiviti besar dia, perangai besar dia, tak dapat tahu kenapa. Maknya di kampung, dia tu di bandar. Bukan diperhatikan. Siapa yang perhatikan dia? Ahli rumah dia. Lagi siapa yang mengenali dia, dapat tengok, dapat tahu dengan suara dia? Jiran tetangga dia. Inilah orang yang lebih kenal dia.
Itu sebab baginda Nabi SAW katakan, sesungguhnya orang yang buat kebaikan sekalipun tetapi dia tidak ada hubungan yang baik dengan jiran tetangganya, jadi erti kebaikan bagi dirinya. Tetapi laki-laki tadi kata, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia hanya mengerjakan sembahyang menurut kewajipan. Sembahyang 5 waktu penuh. Sunat ni tak banyak mana ada. Rawatib lebih-lebih pun witir. Puasa tu sebab hadis kata apa? Dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Puasa pun puasa wajib je. Yang sunat-sunat tu acik boleh buat, tidak tak buat. Maknanya orangnya biasa saja, hanya menjalankan tanggungjawab dia sebagai Islam, sembahyang, puasa yang wajib, dan dia bersedekah. Dalam hadis, nah hadis panjang dia apa? Dan dia bersedekah sepiring daging kepada jirannya. Sikit sepiringnya, sikit-sikit sikit daging kepada jiran, dan jiran suka dengan perbuatannya. Maka kata Rasulullah SAW, dia berada dalam syurga. Hiya fil jannah. Dalam hadis Nabi sebut, hiya fil jannah. Dia masuk syurga kerana dia berbuat baik kepada jirannya. Dia bagi sepiring daging tadi, hiris daging. Kalau kita sebut daging hiris ni, kalau bahasa meat lover, pecinta daging ni, dia sebut daging syabu-syabu, dia panggil. Daging syabu-syabu ni kan daging hiris halus-halus tu. Kalau orang makan wakyu ke apa ke, dia akan hiris halus-halus, dia buat bulat, macam jepun buat bulat-bulat gulungan tu, itu syabu-syabu panggil. Dia bagi sehiris saja kepada jiran dia, tapi jannah kata Rasulullah. Kenapa? Kerana dia sentiasa berusaha untuk berbuat baik dengan jiran-jiran dia. Subhanallah. Cara untuk berbuat baik kepada jiran tetangga sangatlah banyak. Antaranya memperhatikan keadaan mereka, terutamanya apabila mereka memerlukan bantuan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin tidak boleh kenyang sendirian tanpa mengajak tetangganya. Rumah kita every day kita kenyang. Sehari 3 kali kenyang. Sehari 3 kali kenyang. Rasulullah 3 hari sekali kenyang. Ada beza dia. Contoh Barakallahu Ta'ala. Almarhum Abuya Syekh Fahmi Zamzam ingat selalu. Dia kalau jumpa saya, kalau kami hidang makan, dia selalu bisik kat tengah saya. Kalau dia duduk atas kursi, saya duduk sebelah. Nabi tu makannya sikit-sikit ya. Kita ni sikit-sikit makan. Itu saya ingat tu. Dia selalu sebut, dia kalau minta air teh, tolong perahkan limau. Bila kita perah limau, kita suruhlah makan kat dia kan. Saya kata, Nabi makan sikit-sikit je. Yang kita ni sikit-sikit makan. Maulidur Rasul makan, Isra' Mi'raj makan, lepas kuliah makan, sebelum kuliah makan, sikit-sikit makan. Kata Barakallahu Ta'ala anu. Allahu Akbar. Dia kadang menung dia terkenang almarhum insyaAllah macam ngaji dulu. Banyak nasihat disiplin je kita kata Barakallahu Ta'ala anu. Tapi dia dah pergi baru terasa benda tu kata Barakallahu Ta'ala anu. Jadi itu sebab seorang jiran tidak boleh kenyang sekiranya dia tahu jirannya lapar. Bang, saya dengar cerita bang, jiran kita tu dah 4 minggu suami tak kerja bang, tak ada apa nak makan. Lantak tu, suami pemalas, payah kita nak bagi makan. Itu hai suami dia, itu lantak dia. Tetapi hak jiran tu, hak jiran tu kena bagi. Kata Barakallahu Ta'ala, kita datang pada dia, ajar kata apa-apa. Assalamualaikum, Cik Siti kata dia, Masya Allah, ini saya nak minta dia kena mengenai hidup mati. Jangan kata Siti mana pula. Ini nama contoh, tak ada nama lain, itu dia boleh sebut. Masya Allah. Jadi ini ada sikit kuah-kuah dia. Kenapa? Bagi kuah pun jadi. Sebab hadis Nabi, Nabi sebut apa dalamnya? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, apabila kamu memasak sesuatu, perbanyakkanlah kuahnya. Kemudian lihatlah keluarga jiran tetanggamu, berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Maknanya janganlah kita kata aja, dengar kata suami tak kerja, mesti tak makan kan, anak saya bagi makan. Dia nak bagi tapi dia menyakitkan hati jiran. Ay, tak mahu dia begitu. Rasulullah Ta'ala anu. Itu sebab dalam hadis itu, akhirnya dia punya kata, Rasulullah kata apa? Berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Bagaimana anda menghidang makanan lalu mengajak kepada suami dan anak-anak datang makan? Mangin, cop, cop, cup, memang makan, 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 meh, kata. Mengajak, dengan keadaan yang baik.
Dia jangan macam ngajak orang marah ke lelaki lah. Tahu makan aja dah datang makan. Oh, masak benar-benar tak nak. Dia jangan apa itu. Ya Allah Ta'ala. Bagi makan dengan cara yang baik. Dengan perkataan yang elok. Dengan ucapan yang baik ketika memberi kepada jiran itu tadi. Cara lain adalah dengan selalu berbuat baik kepada mereka. Tadi dengan cara bagi makan. Kita bagi makan pada mereka. Dan kepada jiran yang menerima makan. Yang kita cerita pasal orang bagi makan je. Kepada jiran yang menerima makan, ucapkanlah terima kasih dan jazakumullah khairul jazak. Dan berazam, ni kata guru kita, dan berazamlah orang yang menerima hadiah tadi untuk membalas hadiah tadi. Berusaha balik. Itu sebab orang dulu-dulu kan, kalau ngantar piring, dia nak ngantar balik piring orang tu, tak lalu ngantar kosong. Malu bang, buang hantar kita bubur, buang-buang. Hantarlah keripap 3-4 biji, balas kita orang berbalas. InsyaAllah, balas balik. Yang ini yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, cara nak mengeratkan silaturahim, tautan kasih sayang, iaitu dengan saling bertukar-tukar hadiah. Misalnya tukar-tukar hadiah, bagi hadiah dia bagi hadiah, jangan jadi penerima hadiah saja. Asyik terima hadiah tapi tak pernah nak membagi hadiah, tak boleh juga apa itu. Ni bukan hadiah, ni bukan cerita dengan orang luar, tak. Ini rahsia untuk berkasih sayang dengan isteri OP tu juga. Kita buat gila-gila nak. Satu tahun ada 12 bulan. Jadi bulan 6 bulan. Bulan ganjil saya bagi hadiah, bulan genap awak bagi hadiah. Every month kita dapat hadiah dan kita tertunggu-tunggu. Apa hadiah aku bulan ni agaknya nak dibaginya insya-Allah Taala. Terima subhanallah Taala. Ni cara dia subhanallah Taala. Tapi kalau nak buat apa nama 2 bulan sekali pun okey juga. Kalau tiap bulan rasa pepak lerak jadinya kita, kalau tak nak mikir apa benda nak dibagi, insyaAllah. Saya pernah buat dengan orang rumah sampai fikir apa nak bagi, sampai kesayuk beli periuk tanah pun dulu. Nak ambillah periuk tanah, menung dia tengok periuk tanah. Tapi apa boleh buat, awak dah tak ada idea. InsyaAllah. Tapi Nabi anjurkan saling bertukar-tukar hadiah dengan jiran khususnya untuk menaukan rasa kasih sayang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu sebab dia kata begini. Dan cara lain adalah dengan selalu lalu berbuat baik kepada mereka meskipun dengan mengorbankan hak kita. Buat baik lah. Kalau anak jiran tak pergi sekolah, kenapa tak tahu? Tak ada kenderaan, ni tumpang saya. Saya pergi kerja lalu jalan tu juga. Kita tak ada anak nak hantar sekolah, anak besar-besar dah. Kebetulan kita memang lalu depan sekolah tu juga. Apa salah kita numpangkan anak dia pun orang anu. Serupa anak kita juga, marilah naiklah. Tak apa, saya tumpangkan. Kita jiran. Kalau anak hilang ke sebelah je rumah dia pun orang anu. Jadi maknanya boleh berbuat baik kepada jiran tetangga dengan apa cara sekalipun. Dan selagi hal itu tidak membahayakan diri kita. Ini penting juga. Kita rajin hantar ke rumah jiran. Hantar beras, hantar gula, hantar ikan. Rupa rumah sendiri tak ada beras. Dia tengok hantar rumah jiran. Rumah dia tak ada benda kan. Ini masalah harga benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala tak boleh. Jadi mana sesuatu yang nak diberikan kepada jiran atau nak berbuat baik kepada jiran dalam keadaan tidak membahayakan diri kita juga. Mana tidak datang ke kekurangan pada kita. Ataupun dia baik betul dengan jiran. Kenapa? Kerana jiran tu janda. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Tak pasal-pasal bergaduh pula dengan Allah SWT, dengan bininya. Musibah juga namanya. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Kalau nak nolong janda, biar tolong isteri-isteri tu. Yang bagi rumah sebelah tu yang tu. Kalau benar bini tu cemburu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Itu sebab patah Melayu kata apa? Bagaimana menggoreng lada? Goreng lada tuang minyaknya. Bagaimana menggoda janda? Timang-timangkan anaknya. Kalau tak lalu. Jadi nak buat baik, kita kadang-kadang dia rapiknya anak kawan tu dulu. Lama-lama jadi serumah. Alhamdulillah. Kau lihat. Alhamdulillah. Ta'ala anu. Ya Rahman. Ya Rahim. banyak pantun kalau dengar pantun Melayu ni banyak lah subhanallah taala. Naik sepeda mati lampunya kata dia. Naik sepeda mati lampunya insyaallah. Allah Subhanahu maaf ayat itu saya lupa dah mai. Sepeda naik basikal mati lampunya jalan terus ke pelantar minyak insyaallah. Ada janda mati suaminya. Apa ni? Nak digoda banyak anaknya insyaallah taala nak ala kulihan macam-macam lah ni pepatah Melayu kalau baca ada Allah sallallahu alaihi Muhammad buku tentang antologi bahasa. Saya suka bahasa ni, bahkan bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat tinggi sebenarnya. Bahasa Melayu bahasa sangat tinggi. Itu sebab kita tengok dalam kitab Bustanul Katibin li Ta'alimul Lughatul Malayuiyah,
Bustanul Katibin, nama kitab tu kita Arab, tapi dia mengajar cara bahasa. Dengan perkataan Angulela, Angulela tu apa, gunung, kemudian apa nama, pelbagai-pelbagai bahasa lah. Macam Saki, kita dengar Saki, mana Saki tu? Saki, Faiz tahu Saki? Tahu saya, Saki. Saki ni mana kawan? Jawa. Dalam bahasa Melayu tu, Saki tu mana kawan ataupun teman, tu dipanggil Saki. Tu sebab pada akhirnya dia buat Saki Baki, kawan yang berbaki, dipanggil tu. Tapi kita semua Saki Baki, Saki Baki. Saki tu apa? Saki tu ialah kawan-kawan ataupun sahabat yang masih berbaki dengan kita, yang masih ada dengan kita, tu panggil Saki. Tapi kalau Saki tu bukan, Saki tu Arab Jepun, insyaAllah. Saka pun lain juga, insyaAllah ta'ala. Nah, Saka ni pun masalah juga, insyaAllah ta'ala. Macam-macam kerja hidup dunia ni. Baik, jadi apa kata dia, dan tidak merbahayakan diri kita. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian melarang jiran tetangga untuk memaku sebatang kayu pada tembok rumahnya. Apa maksud hadis ni, insyaallah? Jangan sekali-kali kalian melarang jiran tetangga untuk memaku sebatang kayu pada tembok rumahnya. Maknanya Allah SWT, jangan cari gaduh dengan jiran. Jiran tu paku rumah dia, kenapa kita nak marah? Kadang ada orang rupanya tu, dia rumah cantum, rumah teres. Kawan sebab, dia bising. Jangan belilah rumah, nanti rumah lah. Kata Nabi SAW, dikiasan. Janganlah kamu melarang jiran tetangga untuk memaku sebatang kayu pada tembok rumahnya. Ini makna dia bila, kerana jirannya menjaga keselamatan. Jiran dia buat tembok rumah, pagarkan kayu, jaga keselamatan, jangan kamu marah dia pula. Tetapi berbuat baik jugalah dengan dia. Mana kalau jiran tu tak baik dengan kita, macam mana ustaz? Kita berusaha untuk cuba buat baik dengan dia, sehingga kita tidak jadi seperti dia. Oh, jiran saya tu tak boleh ustaz, tak boleh buat kawan jiran tu, dia tu jahat. Lepas tu kita pun buat jahat balik dengan dia. Apa beza kita dengan dia? Tak ada beza. Allah tabarakallah ta'ala. Walaupun apa yang jiran buat kepada kita, Allah tabarakallah ta'ala, tidak menyenangkan, kita jangan jadi seperti dia. Berusaha untuk buat baik dengan dia. Berusaha untuk buat baik. Kan jiran Nabi SAW itu baik? Kan? Tak baik. Jiran Rasulullah SAW disebutkan jemput Nabi masuk dalam rumah, kemudian bagi Nabi makan kalau dia masuk Islam, kemudian masuk Islam. Kawan kafir dia kata, kau masuk Islam? Ini kan kita pernah cerita kisah tu. Apa dia buat? Dia pijak je leher Nabi SAW sampai terbeliak biji mata. Siapa tu? Jiran Rasulullah. Tapi ada kalau Rasulullah pergi rumah dia, pijak balik batang leher dia? Tak ada. Contohnya, mana Rasulullah sentiasa berbuat baik kembali kepada dia. Mana kalau jiran kita menghalangi sesuatu perkara di sisi kita dan dia, maka kita tetap berazam untuk buat baik dengan dia. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah kepada dia untuk jadi baik juga. Itu dia. Kalau kita jahat, dia jahat. Macam tu lah. Sebab masyarakat sekarang kita tengok dia lebih suka kepada apa yang berjadi pada umumnya. Alah ustaz, orang menipu boleh, takkan saya tak boleh menipu. Orang menipu boleh, takkan saya tak boleh menipu. Alah ustaz, sekarang orang saya, alah ustaz, dia cuba alah, dan orang lain boleh, kenapa saya tak boleh? Dalam masalah jahat. Cuba, alah ustaz, orang semua pergi masjid boleh, takkan saya tak boleh sembahyang lima waktu tu? Itu lain macam sikit bunyi dia, insyaAllah. Kata dia orang, terpiat apa awak ni? Allah Ta'ala, mesti jadi pelik. Tapi hakikatnya, kebaikan semakin terhakis dan keburukan itu nampak sebagai suatu perkara yang adi, benda yang sedang dilazimkan dalam masyarakat. Sehingga bila berlaku keburukan, itu perkara biasa. Contoh berguruh. Bila berlaku suatu perkara yang menyebabkan kemungkaran, itu biasa. Allah Ta'ala anu. Jadi kita bermohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami daripada menyakiti jiran tetangga kami. InsyaAllah. Kadang kita baik dengan jiran, anak pula buat masih. Ngambil batu balik rumah jiran lah, pukul anak jiran. Itu kita doa, ya Allah, jadikan kami dan ahli keluarga kami dalam keadaan orang yang sentiasa berbaik dengan jiran. Ada kita minta. Ya, insyaAllah. InsyaAllah, kita akan datang, kita akan sambung yang keenam, iaitu pentingnya memuliakan tetamu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tangguh pengajian pada malam mulia ini, saya buka ruang soalan kerana ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'jura. Kami pun ada soalan. Tak ada. Baik, kalau tak ada sekadar itu dahulu ayat ini, Bunda Rahmatullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan tadi, apa yang kita bicara,
Kerana tadi apa yang kita singkapkan tadi daripada kitab ini mendapat sedikit sebanyak bekas-bekas daripada apa yang dididik Rasulullah SAW kepada umat Islam. Itu jaga baiklah jiran tetangga kita agar kita menjadi orang yang disenangi oleh Rasulullah SAW dan nanti hari akhirat kita akan dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang sempurna. Dalam kitab Tafsir Nur Ihsan penggal yang keempat pada menyatakan surah An-Naba diceritakan tentang 10 golongan yang akan dibangunkan daripada kubur. Antaranya ada manusia yang ketika matinya ditanam sempurna kaki tangannya dan dikafankan dalam keadaan elok. Saat ia bangkit daripada kuburnya, dia bangkit dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang itu? Maka kata Rasulullah SAW, itulah dia orang yang tidak pernah mempedulikan nasib jiran tetangganya. Masya Allah. Sebab jiran tetangganya umpama kaki dan tangan kita ketika kita hidup. Dan di hari akhirat kelak ketika kita dibangkitkan, kita tidak ada dalam keadaan ada tangan, ada kaki. Maka ketika hidup, apa yang kita perlu buat? Melakukan hubungan yang baik, iaitu bertoleransi dan juga menjaga hati jiran tetangga. InsyaAllah ta'ala anhu. Jadi sekadar itu dahulu, aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali kulli unsa wa dhakar Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم ضب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanggung dengan tasbih kafarah dan surah al-'Asr. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Wa tawassaw bis-shalah. Alhamdulillah.